Sobat Farma, kali ini saya akan mereview obat kapsul Lersin untuk mengatasi alergi. Simak videonya. Gatal-gatal alergi maupun biduran bisa menyerang ke siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Cara bagaimanakah untuk mengatasinya dengan kapsul yang tepat? Simak videonya selengkapnya. Untuk mengetahuinya, klik subscribe terlebih dahulu. Sobat Farma, inilah kapsul Lersin, salah satu obat gatal atau yang dikhususkan dengan obat untuk mengatasi alergi maupun biduran. Saya beli di apotek dengan harga 6.000 satu lembar dengan isi kapsul 10 biji. Untuk keterangan lengkapnya, Lersin 10 mg kapsul merupakan obat yang mengandung cetirizin HCl 10 mg. Cetirizin merupakan antihistamin yang secara kompetitif dan selektif menghambat responsor H1 di saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Obat ini diindikasikan untuk mengobati rintis menahun, rinitis alergi seasonal, konjungtivitis, pruritus, urtikaria, idiopatik kronis. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan resep dokter. Jadi Sobat Farma, Lersin ini berindikasi untuk mengobati gatal-gatal alergi, biduran, dan semacamnya, seperti alergi makanan, alergi benda apapun, atau juga biasanya alergi bahan pakaian. Namun Sobat Farma, penggunaan obat Lersin ini dianjurkan dengan menggunakan resep dokter. Nah, kemudian untuk ateran pakai, dewasa 1 kali sehari, sehari cukup 1 kali atau 1 kapsul. Menjelang tidur baiknya Anda minum agar lebih maksimal resep obat ini. Kemudian untuk anak-anak, sehari 2 kali, sekali minum 1/2 tablet atau 5 mg. Demikian Sobat Farma, saya terangkan bagaimana cara mengatasi biduran dan juga gatal-gatal alergi. Anda bisa menggunakan Lersin kapsul dengan isi kandungan cetirizin. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalam.